Nah, Sahabat Michelle, ada seorang Kristen yang mencoba mengingatkan seseorang yang mualaf masuk Islam dengan berkata, "Ingat ya, kamu sudah melawan Yesus, dan ia akan datang kepadamu untuk menghakimi seorang dari seorang, orang yang baik dan orang yang jahat. Ingat ya, dia akan membuang syaitan ke api neraka." Lihat jawaban pria mualaf ini. Yuk kita simak. Yesus berdoa dalam posisi sujud seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35. Saya juga sujud di dalam sholat saya. Lantas, kenapa Anda berdoa jingkrak-jingkrak? Anda berdoa teriak-teriak? Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan urusan di dunia dan akhirat ya. Nah, kali ini kita juga akan menampilkan seorang mualaf yang mendapat kritikan, dan sebenarnya bukan kritikan ya, akan tetapi ada teman lamanya, teman Kristennya, mereka itu mencoba untuk mengingatkan dia gitu, bahwa dia itu katanya sudah mengkhianati atau meninggalkan Yesus. Padahal pria ini punya segudang argumen untuk membantah semua itu. Oke, mari kita simak video berikut ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari tayangan-tayangan di channel ini. Sekarang kita kaji siapa yang ikut Yesus dan siapa yang melawan Yesus. Yesus bersunat di dalam Lukas 2 ayat 21. Saya sunat, apakah kamu sunat? Yesus puasa seperti yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 1-14. Saya puasa, apakah kamu puasa? Yesus berdoa dalam posisi sujud seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35. Saya juga sujud di dalam sholat saya. Lantas, kenapa Anda berdoa jingkrak-jingkrak? Anda berdoa teriak-teriak? Anda berdoa tepuk-tepuk tangan? Yesus memerintahkan untuk mengesakan Allah yang tertulis dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 33 26, Keluaran 9 ayat 14 dan banyak surat yang lainnya. Saya juga mengesakan Allah yang tertulis dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Kul huwallahu ahad. Dan Anda, kenapa mentuhankannya? Kenapa menyatakan dia tiga dalam satu, satu dalam tiga? Yesus memerintahkan beribadah di hari Sabat atau Sabtu. Kenapa Anda beribadah hari Minggu? Yesus menyatakan diri dia adalah utusan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan saya pun menganggap Yesus adalah utusan ataupun nabi. Kenapa engkau tuhankan? Nah, teman-teman Kristen, jadi kenapa kalian tuhankan? Jawaban pria mualaf ini sangat cerdas sekali, justru dia mempunyai semua dalil yang dilakukan dalam ibadah umat Islam itu ternyata juga dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia bertanya balik kenapa Yesus malah kalian tuhankan? Gitu loh. Kami yakin para pendeta pun pastinya merasa malu mendengar semua perkataan mualaf yang satu ini. Mari kita dengar semua perkataannya ya, sahabat official. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari statement-statementnya. Dan perihal orang jahat, Yesus telah menyampaikan di dalam Matius 23 ayat 13-16 siapa orang jahat itu. Dan orang jahat itu adalah orang Farisi. Yang jadi pertanyaan, siapa orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus? Yang jelas bukan saya. Yang jadi pertanyaan, siapa orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus? Yang jelas bukan saya. Karena saya itu orang Indonesia atau suku Batak. Ayo jawab bro, siapa orang Farisi yang disebut oleh Yesus tersebut yang dikatakannya orang jahat? Dan kenapa kalian mengikuti orang Farisi tersebut? Jadi, dengan semua dalil yang Bang Faruk sampaikan tadi, andalah yang melawan Yesus. Sementara saya adalah orang yang pro terhadap Yesus. Dan jika Anda katakan orang jahat akan dilempar ke dalam api neraka, maka orang jahat itu kata Yesus adalah orang-orang Farisi. Jadi, jika engkau mengikuti dan mendengarkan perkataan orang Farisi tersebut, maka sejatinya tempatmu pun di neraka. Wah, luar biasa sekali ya sahabat official, jawaban dari mualaf Batak satu ini ya. Alhamdulillah dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Allah Akbar.
Benar sekali, tempat Bang Faruk di neraka itu janji Allah. Dan janji Allah itu mah benar. Dan Bang Faruk beserta para pendeta gereja yang mengajarinya jadi ikut kena mental. Nah, bagi Bang Faruk silahkan komentar di bawah video ini ya, bahwa kamu juga akan masuk ke dalam neraka jika kamu tidak bertobat. Karena mengikuti orang-orang Farisi dan Nabi Muhammad SAW bukanlah orang Farisi. Andalah yang melawan Yesus. Sementara saya adalah orang yang pro terhadap Yesus. Dan jika Anda katakan orang jahat akan dilempar ke dalam api neraka, maka orang jahat itu kata Yesus adalah orang-orang Farisi. Jadi jika engkau mengikuti dan mendengarkan perkataan orang Farisi tersebut, maka sejatinya tempatmu pun di neraka. Begitu ya sahabat official, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.